Halo everybody, ketemu lagi di channel Aman Khan Yambal. Hai, kembali my vlog. Gimana kabar kalian untuk minggu ini? Semoga sehat selalu ya gengs. Dari Sabang sampai Merauke, gue doain semoga sehat selalu dan rezekinya juga melimpah, amin. Oke gengs, sekarang hari ini hari Minggu, dan Minggu pagi gue mau ngapain? Sekarang gue mau San Mori gengs. Jadi sejarah banget sih pagi gue, kalau gue bisa San Mori pagi, dan akhirnya gue bisa. Gila, gue sebenernya gak bisa bangun tadi kalau gak ditelepon sama dan sekarang gue mau menuju ke rumahnya dia untuk jemput biar bisa San Mori bareng sama gue. Sekarang gue juga udah double view, tapi view yang di depan mohon maaf ya kalau misalkan masih kurang oke. Oke, langsung aja ya, nanti gue lanjut lagi vlognya. Gue mau jemput orang dulu, bye bye. Yo, halo, ketemu lagi di channel Aman Khan. Sekarang gue udah jemput dan sekarang dia ada di belakang gue. Kalau kalian bisa ngelihat dari kamera depan, dia lagi pegangan karena takut kata dia. Gue sekarang San Morinya nggak sendiri, ada temennya ya. Oh ya, sekarang jam 8 pas, gue mau ke Cikupa, Citra Raya, mau ketemu sama motovlogger si Jensen. Kebetulan dia katanya mau San Mori juga, jadi biar gua ada temennya, jadi gua kesana deh mau gak mau. Gua juga mau tahu daerah Tangerang juga, udah lama tak main di Tangerang, biasa main di Jakarta mulu, bosen. Wih, ada komunitas nih, community celup. Jujur gua gak tahu terlalu paham sama Tangerang loh. Iya, gue pernah lewat sini tapi nggak terlalu paham karena nggak terlalu sering kali ya. Gue aja kalau mau kemana-mana ngandelin GPS sih. Ini banyak motor pada mau mudik apa ya? Asyik. Oh. Simone. Ini apa nih? Tempat apa ini? Alun-alun. Alun-alun Tangerang. Oh, I see. Kok sepi banget? Nggak ada hiburan apapun. Ayo mobil, mobilku melaju kencang. Wih. Set. Ereking kalau cuma dua aja udah kayak rame ya. Ereking cuma dua motor aja kayak rame. Oh mati cuy. Seru nih cuy. Kamera gua mati gengs. Mohon maaf ya. Pernah. Tapi gua setiap kalau dibawa ke Tangerang sama teman-teman gua nggak tahu namanya, tapi kalau lewat jalannya gua tahu. Pernah gua jalanin, cah jalanin. Makanya gua kalau nanti nyasar gua tenang ada lu, aman. Kalau gua nyasar tenang ada lu, aman. Oh, ada babe. Mister Babe. Ada babe. Padahal lampu depan gua belum gua nyalain tadi. Hey, buddy. 2 hours later. Hey, gading. Mati-matian mulu. Kayak hati gue mati-matian. Ayo, Pocemon, kita lanjut, gengs. Set baru jam segini udah keringetan badan gue. Siap. Aduh, sampai batuk gua. Nyiksa anak orang nyampe batuk gua. Dari Jakarta ke Tangerang Cikupa udah kayak mudik gua. Lumayan rutenya. Untung gak macet loh. Ya untung gak macet kalau ke Cikupa ya. Untung kagak macet ke Cikupa. Kagak macet. Gua ngomong apapun gak bakal kedengeran juga sama dia.
Gue mau ngajak jelekin juga bodo amat. Jelek 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 jelek. Oke. Okay. Oh shit man. Oh shit man. Oh shit man. Gue belum tahu rute sini soalnya. Jadi maklumin aja lah kalau motor gue jadi korban. Anggap aja naik roller coaster. Kayaknya seneng banget anjing kayaknya nyiksa anak orang. Oke, gua skip dulu sampai di lokasi. Bye bye. Few inches later. Oke, kita udah sampai di lokasi. Pinggir ini dia. Wow. Ini portal di Citra Raya. Tunggu gua ngabarin teman gua dulu. Siang. Ya, ketemu lagi di channel Amankan. Sekarang gua udah ketemu sama teman-teman gua anak Tangerang. Cuman ada beberapa anak dari Cengkareng sama di Kebun Duren kan. Nah, yang depan itu si Jason Motovlog. Dan kalau yang di belakang gua tadi itu dia baru ngedirin channel di Motovlognya. Cuman di belakang satunya lagi yang anak Cengkareng. Linknya ada di deskripsi atau gue cantumin di dalam videonya. Nah, sekarang gue mau cari makan dulu bareng tuan rumah tuh yang di depan. Yes, dadah dong, dadah dong, dadah. Hai dede, nggak pakai helm. Set nih, gue mau dibawa kemana nih? Anak Jakarta main sekali-sekali di Tangerang, langsung ke Cikupa. Nih lokasi gue sekarang lagi ada di Citra Raya. Bagi kalian anak motovlogger daerah Tangerang, bisalah mampir. Gue mau mampir nih ke kalian-kalian semua nih yang anak motovlogger. Bisa DM ke IG gue kalau misalkan ada yang mau minat join bareng. Mau rumahnya di Bekasi, mau di Cibubur, mau dimanapun, nanti gue nyusul. Yoi. Ini kawasannya bagus banget, sumpah. Ini gue sebagai punya basic arsitek, bagi gue ini bangunan udah estetik banget. Dia ke futuristik karena bangunannya itu nggak beraturan ya. Bagus menurut gue. Oke, motovlogger pemula nih, sama salah satunya gue juga nih. Jadi maklumin aja ya gengs, kalau kontennya untuk hari ini masih kurang berfaedah. Nih. Nah, yang di samping gue ini dia masih baru bikin channel, jadi belum punya sama sekali. Baru niat. Isi bensin dulu. Isi bensin. Iya. Yeah. Lu mau isi enggak? Oh iya. Lupa gua. Mana? Wih, bahaya banget tuh. Untung bukan sama gua. Wah. Yeng-yeng. Dadah dong, dadah. Dadah. Oke, sekarang kita mau isi bensin dulu. Kalau motor-motor moge biasanya di Shell. Ini motor-motor 150 cc nongkrongnya di Pertamina.